Saya hanya almarhumah berkenan menyampaikan sesuatu Pak. Kalau memang enggak ini enggak apa-apa nanti disampaikan juga. Ah, selamat datang Pak Sufmi Ahmad di, berkenan di depan Bang. Karena ini bukan raker Bang ini RDPU. Pimpinan DPR Pak Sufmi Ahmad dari tadi menghubungi saya berkenan hadir dan menerima ikut menerima keluarga korban. Jadi perhatian ada juga Mbak Rika Pitaloka Bang ikut mendampingi korban. Jadi ini memang teman-teman acara hari ini kan di -reses. biasanya nggak ada yang hadir ini hampir semua fraksi hadir ya sebagai bentuk uh, kepedulian kami mungkin pendalaman ya mulai dikit dari Pak Saroni silakan ada. Terima kasih Pak Dasko selamat datang ah ada Pak Dasko lebih mantap lagi kita jadi yang tadi disampaikan oleh uh, adik almarhum Dini jangan khawatir di sini udah muka singa semua karena melihat apa yang disampaikan hakim. Saya pertama kali baca berita itu orang tolol manapun kalau ngelihat kejadian terkait yang sudah terjadi dan dinyatakan vonis bebas itu yang sampai hari ini saya bilang tiga hakim yang memutuskan vonis bebas mereka sakit semua. Sampai saya sampaikan, kalau tiga hakim ini nggak punya TV dan nggak punya handphone bagus, saya beliin. Sudah jelas ini viral, jelas fakta yang perkara pidananya mutlak. Tadi udah disampaikan, makanya tadi saya tanya, apakah ada yang disangkakan oleh eh, dokter forensik tadi menyatakan bahwa meninggal dikarenakan alkohol. Saya juga punya teman pemabok semua, tapi nggak ada yang pernah meninggal. Paling pingsan dia. Kan aneh kalau hakim menyatakan cuman gara-gara penyebab sah yang bersangkutan meninggal gara-gara alkohol. Ini presiden buruk, Bureke. Presiden buruk yang terjadi di Republik ini di Pengadilan Negeri Surabaya. Izin Pak Wakil Ketua DPR, kami mohon untuk menjadi perhatian Mahkamah Agung dalam hal ini Burike. Saya kemarin sempat dengar lawyer yang live sama saya itu mau melaporkan ini, mau melaporkan hakim ke KPK, ke polisi, ke jaksa udah dilaksanain belum? Sudah berproses Bapak. Hari ini kami sudah ke KY berlanjut kemudian ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung yang ke KPK, kami sedang membuat analisisnya, segera kami laporkan. Diduga ada hengki-pengki terkait apa yang diputuskan oleh Hakim. Diduga ada hengki-pengki. Aneh kalau perlakuan yang dilakukan oleh terdakwa, terus Hakim dengan mudahnya bilang, oh ini mati gara-gara alkohol. Buri ke nalar otak mana yang kita pakai? Iya, nalar mana otak kita yang dipakai? Selanjutnya, untung ada Pak Habib juga punya ekspresi yang sama untuk membangun ini dengan rasa keadilan yang luar biasa. Ini butuhnya kita bahwa di DPR adalah untuk meminta keadilan. Kemana lagi kalau keadilan kita mati di pengadilan yang tidak ada keadilan? Ini rusak kita. Kita sebagai pimpinan Komisi 3, ada Pak sebagai pimpinan DPR, Kemana muka kita semua yang ada di sini? Kalau serusak ini hakimnya. Yang saya dengar, saya profiling yang bersangkutan katanya nggak pernah memutuskan. Bohong tuh, ternyata banyak putusan bebas yang dilakukan sama ini hakim. Banyak kasus. Cuman kita nggak pikirin kasus yang lalu. Saya akan konsen dengan urusan ini. Saya mau hakim ini yang beserta dua orangnya harus diberikan satu keadilan hukuman dari Mahkamah Agung di bidang pengawasan. Terima kasih, Pak Habib. Mungkin uh, Pak Dasko berkenan